jalan bersama ke kota Jogja. Kota Majapahit sungguh mempesona, hati ini sungguh merana. Gak ada duit, gak ada cinta, gak ada duit, gak ada cinta. Aduh bos, rekoso, nelangsa. Ternyata cinta sama duit gak bisa dipisahkan. Kudu seiring sejalan, yo cinta, ya duit. Soko Semarang neng kota Jakarta, neng Jakarta kok ra mulih-mulih. Banyak uang, banyak harta, soal cinta bisa milih-milih. Soal cinta bisa milih-milih. Aku tuh gampang pilek, makanya kamu jangan dingin-dingin sama aku. Leh, ada apa Leh? Gak terasa kita semakin tua ya Leh. Ah, perasaan Leh aja itu. Iya Leh, rambutku aja udah mulai ubanan. Fisikku pun udah mulai lemah. Aku enggak kok, masih muda aku Leh. Ah, mana mungkin? Leh tahu, tanda-tanda seseorang makin tua itu ada 3 hal. Apa itu Leh? Pertama, mudah lupa. Kedua, apa ya? Mangkane urusan opo ae dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati ngono ya, ngono ku dicekel wong wedok urip. Mbah kok iso ngono, mengandung opo? Makanya wong wedok terbukti iso nguripno barang sing mati. Dadi omongane yo gawanya Allah ngono kok mati. Kene tak cekeli diluk engko lak urip. Penyanyi dangdut tuh ya, kalau sakit ngomongnya tuh enggak aduh enggak gitu. Gimana? Aduh. Oh. Tiba-tiba kepengen batuk, batuknya beda ya? Oh. Iya. Pak Lus. Kirangi Pak, kok tak nahi wis. Ayo kek muni. Muni po tapuk. Lanira ayo. Aku nek nesu ne medeni. Ya kene nek nesu ya kowe wedi ndekno kok meng njaluk ora dikeki. Tak karep kula sesuk nek selo sak ya ki bladeg ngono lho. Kita ini mau pacaran kemana? Kita ini mau pacaran di taman situ loh. Taman mana? Taman kanak-kanak. Mas, kalau kita menikah nanti kita bahagia nggak? Jelas bahagia, kita ini kan pasangan ahli surga. Maksudnya mas? Loh, yang penting kamu pandai bersyukur, saya tabah menghadapi cobaan. Kamu kan selalu bersyukur. Ya, saya tuh selalu bersyukur punya pacar emas yang ganteng. Saya juga selalu tabah walaupun punya pacar gemuk. Hah? Kok gitu sih? Nanti kalau menikah kamu minta mas kawin apa? Saya tuh kalau menikah maunya mas kawin tuh yang sederhana mas. Apa? Seperangkat alat sholat. Oh, kecil itu. Yakin? Yakin. Seperangkat alat sholat itu mas berupa masjid, imam, dan jamaahnya. Oh, wong edan. Yo mas, aku lagi di tepi jalan raya. Sebelahnya ada rumah, terus ada pohon pisang juga. Lah, di bawah pohon pisang ada aku mas. Nah, pohon pisang kan banyak duk, bingung aku. Di bawah pohon pisang juga ada mas-mas tatoan lagi makan nasi bungkus pakai motor merah. Nah, terus nanti kalau masnya pergi gimana? Nah, aku nggak punya patokan. Tak jamin, nggak akan pergi kemana-mana. Warek, terus kengkongnya neng omah. Loh, bentar, mas, nyawa saya bu, masih mau kemana? Udah di sini aja, jangan kemana-mana. Mbaknya ini siapa? Kok ngelarang saya pergi itu? Emang mbaknya siapa? Aku tadi itu teleponan sama suamiku. Suamiku tak suruh jemput aku di sini. Suamiku kan nggak tahu di mana aku. Jadi tak kasih patokan. Ada pohon pisang, di bawahnya ada mas-mas makan nasi bungkus, tatoan, motornya merah. Mbak, tak kasih tahu ya. Di mana-mana itu yang dijadikan patokan itu benda mati, bukan benda hidup. Lah saya ini benda hidup ya. Masa mau dijadikan patokan? Wilujeng dalu jeng manuhara.
Inji wilujeng dalu bucange. Iya, Brayi Putri kok lek. Namine sinten, Pak Eko? Manuhara. Ya iki lho Manuhara ya iki. Sing diomongne YouTube sing banter. Sapa sini Manuhara? Iki lho bantange ngene. Celukane Man ya. Man. Asine jenenge Parman. Pi dalem saking kula saking Madiun. Alhamdulillah. Oh, Madiun asline. Nggih, Madiun. Nuwun sewu, Mbak. Manuhara. Menika sinten? Niku Mas Percil sing kondang nika. Lho, saestu? Nggih, no. Walah Mas Percil, alhamdulillah. Oh, picek bocah iki. Injih, Mas Percil. Iya. Lho, pece opo piye lho, Pak? Lho, nek sampean iki sapa, Mas? Aku Kuntet, Nduk, Le, Kuntet Kalidawe. Seta lah Mas Percil sampeyan. Lo memang ada ukurannya kok. Perempuan itu kalau masih di bawah usia 20 tahun nggo rebutan wong akeh. Ibarat bal ngoten nggih sing damel main sepak bola, bal siji nggo rebutan wong 12, jongkrok-jongkroan nggih sengklang-selengkangan, slorong-slorongan direwangi tukaran rebutan bal siji. Niku yen tesih di bawah umur 20 tahun. Tapi nanti kalau udah di atas 25 tahun wis berubah dadi bal voli sing rebut kari wong 12. Di atas 30 tahun berubah meleh dadi bal pingpong. Ari wong pira? Wong loro, notok wong papat lek maine dobel. Di atas 35 tahun perempuan sudah berubah dadi bal golep. Ya wong siji tok kuwi, gek siji wae ditempar tayer. Aduh wis ora diurusi, jarke golek bal meneh. Mau berangkat kerja pagi? Salah. Kerja siang apalagi tambah salah. Katanya tidur terus kok macam beruang. Terus aku harus kayak mana? Perubahan kau itu yang mencurigakan, Bang. Semenjak kau ketemu sama Maria kemarin, tumben kau ya pagi-pagi udah bangun. Atau jangan-jangan kau bukan ke bengkel ya? Atau nanti di bengkel dia jemput kau ya gitu, ya kan? Ya ampun, Bun. Sumpah demi Tuhan, Bun. Sumpah demi Tuhan aku gak jumpa si Maria. Kau telepon aja dia kalau nggak percaya. Nih, kalau nggak, kau naik di sini, ikut aku ke bengkel, ayo. Enggak. Sempat ku tengok kau nggak di bengkel, tamat riwayat kau buat emang. Ya, kalau nggak ke bengkel, berarti aku ke pelanggan yang motornya rusak di rumah. Nggak kemana-mana lagi aku. Kan kau bisa telepon aku. Di mana aku berada, kau bisa video call. Ayo, di mana guys, di mana guys. Awas aja ya kalau HP kau nggak bisa kuhubungi. Kau mati, kan HP kau kuat. Lah iya pasti, nek metu nyopros di kondo, lek metu menor diomong no, ngine lho pasti, awak edewe ki dimanapun dan kapanpun kita berada ki harus tampil cantik, perbedaan nih, nek nong oma cantik ki cantik seksi mameri bujone, tapi nek nong jopo cantik ki cantik sopan, meskipun menor ke dunia sopan menutup aurat ngine lho pasti perbedaan nih, lek wong lanang, mulai kerja ngetik kue nyopros sewot, yora betan nong jero oma pasti. Nek nang jaba dibeten uang lah bocah kuwi elik mesti bojone gak pinter. Kan ngono. Dadine dimanapun dan kapanpun kita berada, kita memiliki versi cantik masing-masing bestie, baik sing seneng menor ataupun natural. Oke, bestie.